di kelas tutor probability dan statistik. Tapi kita hari ini adalah confidence interval, di mana terbagi tiga. Yang kita bahas di sini tiga subbab. Pertama, confidence interval dominan normal distribution, di mana variance nya diketahui. Yang kedua, confidence interval di mana variance nya tidak diketahui. Dan not sample confidence interval atau proportion. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, soal yang pertama itu tentang confidence interval mean normal distribution di mana variance nya diketahui. Oke, kita langsung ke soal. Bla 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 bla. The temperature measured in June were obtained as follows. Ini data-datanya. Ya, pada ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 data. Berarti diketahui dulu. Diketahui. Di mana n sama dengan 11, ya kan? Terus di sini juga diketahui assume that standard deviation. Nah, diketahui standard deviation. Ya kan ya? Berapa? 0,5. Ya, ini kan standard deviation bisa untuk cari variance kan. Nah, sama aja. Oke, langsung ke soal yang bagian A. Bagian A. Construct 90-90% to say that confidence interval on the mean. Berarti CI 99%. Yang berarti it means di alpha ini sama dengan 1 kurang 99%. Jadi ya kan? 100 kurang 99% gitu ya. Berarti 1%. 0,01. Oke. Alfanya sudah dapat. Nah, ini yang dimaksud to say it itu apa gitu kan? Yang to say it itu yang gini. Ada solusinya di sini juga di sini, di mana batas-batasnya itu z alpha per 2, z alpha per 2. Hasilnya ini didapat dari mana gitu kan? Didapat dari mana? Nah, hasilnya ini didapat dari tabel. Nah, tabel yang ini banyak ini tabelnya. Oke. Langsung aja. Berarti kan alfanya itu 0,01. Kalau misalnya z alpha per 2, berarti di sini z alpha per 2 berarti z 0,005. Sini z 0,005. 05 gitu ya. Berarti kalau z 0,05 ini berapa hasilnya? Kita lihat dari tabel. Yang hasilnya mendekati 0,05. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Ini ada di 2,58. 2,58. Jadi Z-nya itu kurang lebih di 2,58. Nah, di sini positif negatifnya jangan ya, dihiraukan aja. Gitu kan ya. Oke. Kita langsung masuk ke rumus. Rumusnya sudah ada, tinggal kita pakai di sini ya. Di mana x bar dikurang z alpha per 2 dikali standar deviasi dibagi akar n ya. Terus di bagian kanannya oke. Nah, di sini kita harus tahu dulu minnya berapa. Nah, min itu dapat dari mana? Min itu didapat dari data-data ini bagi jumlahnya. Berarti kan 15,2 ditambah 14,2 tambah seterusnya. Terus asumsikan yang berakhir itu 12,5. Kan datanya ada 11. Jadi 11 saja. Kita pakai kalkulator lebih cepat. Gitu kan ya. Nanti kurang lebih minnya itu dapat 13,773. Tinggal substitusi ke sini, tinggal dimasukin, berarti 13,773 dikurang z alpha per 2 di 2,58 dikali diketahui 0,5 dibagi akar 11 ya, minnya
1,773 kurang 2 ditambah 2,58 0,5 plus per akar 11. Jadi hasilnya ini berapa? Kurang lebih hasilnya itu di sisi kirinya itu 13,38, sisi kanannya itu 14,1. Oke, di bagian A sudah selesai. Kita masuk ke bagian B. Yang ditanya di bagian B itu construct a 95% lower confidence bound on the mean temperature. Berarti yang ditanya itu yang lower confidence. Berarti yang sisi mana? Berarti yang ditanya yang di sini. Yang satu sisi saja. Nah, kalau misalnya dia satu sisi, kan untuk nomor bagian B ya. Nah, alfanya tetap sama 0, oh enggak sama lagi. Kan di soal itu 95%. Berarti untuk di sini alfanya itu sudah 55%, berarti 0,05 ya. 0,05 di mana standar deviasinya masih sama 0,5. Nah, itu yang satu sisi, di mana tepatnya itu yang sebelah kiri. Ini satu sisi, bukan two sided. Kan lower confidence berarti cuma satu aja. Nah, itu rumusnya gimana? Rumusnya sama, mirip, bukan sama, mirip. Rumusnya itu ini. Yang untuk mean dikurang set alpha dikalikan standar deviasi per akar n. Ini kan, nah, jadi bukan alfa per 2 karena yang ditanya itu yang sisi lowernya aja atau sisi sebelah kirinya saja gitu kan. Kecuali kalau misalnya terus edit, teman-teman itu bisa pakai yang alfa per 2 terus lebih kecil sama dengan dari yang x bar di plus gitu kan. Oke, untuk minnya sama yaitu 13,773 dikurang z alfa. Z alpha ini Z alpha ini sama dengan Z 0,05 sama dengan berapa? Ayo kita cari di tabel. Yang 0,05 kurang lebih 0,1 nilai ya. Asumsi ini atau ini aja lah ini. Di 1,64. Di 1,4 T 1,64 kali 0,5 per akar 11. Ini hasilnya kurang lebih 13,53. Oke, selesai untuk bagian B. Nah, bagian C. C apa ditanya apa lagi? Nah, suppose that you want to be 95% confidence. Nah, CI-nya diketahui itu. CI-nya diketahui. CI 95%. Atau artinya alfanya itu sama dengan 5%. Sama, berarti sama yang ini. Terus error in estimating the mean temperature less than 2 degrees Celsius. Berarti errornya itu error diketahui error sama dengan 2. Terus yang ditanya apa? What sample size? Nah, yang ditanya ini, what sample size? Di sini teman-teman sudah tinggal pakai ini, pakai ini aja. Tinggal pakai ini, tinggal masukkan. Tn n itu sama dengan set alpha per 2 dikali dengan standar deviasi dibagi errornya kan, dikuadratkan. Berarti set alpha per 2 itu 1,64 dikalikan standar deviasinya 0,5 per errornya 2 dikuadratkan. Jadi teman-teman itu dapat hasilnya kurang lebih 0,2401. Nah, kan hasilnya itu bukan integer ya. Nah, sedangkan kan yang ditanya sample size. Nah, berarti
Untuk sampel size itu harus integer, harus integer. Yang dalam artian yang 0,2401 kita bulatkan menjadi 1. Berarti kurang lebih n-nya sama dengan 1. Oke, selesai. Oke, teman-teman, kita kembali lagi langsung ke soal nomor 2. Itu confidence interval mean normal distribution di mana variance-nya tidak diketahui. Oke, baca soal langsung. Machine produce metal rods in auto model suspension system. Random sample 15 rod selected. Berarti n-nya n sama dengan 15. Terus ya datanya itu ini 1, 2, 3, sampai 15. Terus yang pertama itu calculate interval percentage sided confidence interval. Yang kedua itu calculate interval upper confidence bound on the mean. Nah, di sini kita punya distribusi, kita akan menggunakan distribusi T, di mana di sini sebenarnya minnya kita harus cari sendiri. Terus standar deviasinya juga kita harus cari sendiri. Ini standar deviasi, di mana standar deviasi itu akar dari varians gitu. Bisa dicari pakai kalkulator. Nah, untuk persamaan tuh saditnya bisa pakai ini ya, arwah saditnya tinggal dilihat aja satu sisi yang alfanya itu bukan alfa per 2 lagi. Untuk tabel untuk t distribution ini ada di buku Montgomery juga, tinggal bisa dilihat atau di print atau diapain. Oke, langsung aja ke bagian A. Gimana itu calculate 95% tuh sadit confidence interval, berarti yang bagian A CI-nya itu 95%, di mana arti alfanya itu sama dengan 5% atau 0,05 ya. Nah, ini two sided, berarti yang kita pakai itu yang ini, yang x per kurang t alfa per 2 koma n kurang 1 dikali standar deviasi per akar n, gitu ya. Ada mean x bar atau mean plus t alfa per 2 n kurang 1 s bar. Nah, di sini kita harus cari minnya terlebih dahulu. Kita cari minnya berapa, terus kita cari standar deviasinya berapa. Kalau mau cari standar deviasi bisa langsung pakai kalkulator atau pakai rumus juga boleh, tapi kali ini kita pakai pakai kalkulator aja. Oke. Pertama saya di sini pakai kalkulator ini, kalkulator Casio ya, asik. Kita mau cari minnya dulu. Pertama kita harus masukin datanya dulu. Terus setup, terus pilih nomor yang statistik. Yang statistik terus sama dengan nomor 1 ya. Kita masukin data-datanya. Data-datanya berapa aja. Gitu kan ya? Datanya berapa aja, mana tuh kalkulatornya, ini data-datanya tinggal masukin, berarti 8,24 8,24 terus dengan 8,21 8,23 terus 8,25 terus 8,26 8,23 lagi 8,2 8,26 8,19 terus 8,20
3 8,25. Oke, terus 8,24. Nah, dari sini kita bisa cari standar deviasi dan minnya. Tinggal cari ini, tinggal klik variable calculation. Nah, dapat semua. Untuk minnya, min kita pindahkan dulu. Minnya itu sama dengan 8,234. 8,234. Terus standar deviasinya itu yang ini, yang sigma x itu 0,0244. 0,0244 ya. Ya, 0,0244. Kita sudah dapat itu, tinggal masukin aja ke sini. Berarti minnya itu 8,234 dikurang, nah, T alpha per 2, N min 1. Ini kita dapat dari tabel. Di T alpha per 2, N kurang 1. N nya kan 15. Berarti ini sama dengan T alpha per 2, 14, dimana N itu adalah degrees of freedom. Ini V itu sama dengan N kurang 1 itu adalah degree of freedom. Gitu ya. Oke, ini berapa hasilnya, dimana alfanya tadi 0, dimana alfanya itu 0,05, berarti 0,025 kan dibagi 2. Berarti 0,025, dimana alfanya itu 0,025 di sini. Terus degree of freedom itu 14 ke sini, berarti ini hasilnya 2,145. Di 2,145 berarti di sini dulu sama dengan 2,145 ya. Oke, terus kita masukin 2,145 dikali standar deviasinya berapa, 0,0244 per akar 11 tambah 2,145 dikali 0,0244 per akar 11. Nah, ini berapa hasilnya? Ayo kita hitung bareng-bareng. Sorry, oke, kita hitung 8,234 dikurang 2,145 kali 0,0244 dibagi akar 11, bukan 11, akar 15, sorry, ini 15. Ini berapa hasilnya, sama dengan dulu 8,22. 8,22 hasilnya 8, ini akar 5, akar 15, sorry, ini 8, koma berapa tadi, 22, koma 22, minnya yang di sini tinggal ditambah, bisa sih tinggal diedit, ditambah, misalnya 8,2475.
lebih seperti ini hasilnya. Oke, teman-teman bisa bagian A, bisa dong. Oke, lanjut ke bagian B. Yang B untuk CI-nya juga 95%. Sama sih, sama. CI-nya itu 95% CI gitu ya, yang artinya itu alfanya itu sama dengan 0,05. Yang ditanyakan itu upper confidence bound on the mean. Minnya masih tetap sama, min. Min yang kita pakai itu masih 8,234. Standar deviasi juga masih sama, itu 0,0244 karena datanya sama. Tapi yang ditanya itu tuh yang upper, dia tanya satu sisi upper confidence. Berarti kita pakai, ambil yang sebelah kanan nih, yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan nih. Oke, kita pakai rumusnya langsung saja. Jadi yang sebelah kanan kita ambil aja, berarti min itu 8,2 atas ini sih 8,234 ditambah 2. Oh, ini bukan 2,145 lagi. Ini bukan 2,145 lagi. Ini kita ganti di mana T-nya itu sudah alfa, n. Sorry. Alfa, n kurang 1, di mana T 0,05. Real freedom itu 14. Ini berapa sih ya? 0,05, 14. 14 tapi 0,05. Nah, di sini nih. Ini 1,761. 1,761. 1,761. Untuk T-nya berarti ini udah 1,761. Ini 1,761 dikali 0,244 per akar 15. Nah, hasilnya itu kurang lebih, ayo kita cari bareng. Cari bareng-bareng. Tinggal ganti. Ini bukan 2, tapi sudah 1,761. Hasilnya berapa? 8,245. Hasilnya itu 8,245. Oke deh. Selesai. Masuk ke soal nomor 3, itu tentang large sample confidence interval for population proportion. Nah, untuk ini kita akan mengikuti distribusi normal ya. Distribusi normal seperti persamaan yang ini, dan juga untuk two sided-nya pakai yang ini. Teman-teman tinggal pakai saja sih sebenarnya. Kita baca aja langsung soalnya. 2004 presidential election exit polls from the critical state of Ohio provided the following result. The exit poll had 2020 respondents, di mana 768 merupakan gitu ya, college graduates. 768 of the college graduates, berarti yang kita pakai datanya itu of the college graduates, berarti yang kita pakai itu college graduates saja. 412 voted for George Bush. 412. Dari sini kita bisa cari langsung proporsinya sih, misalnya berapa sih gitu ya. Berapa sih proporsinya untuk A ya? Sebelum A sih sebenarnya bisa, tapi untuk A proporsinya itu bisa langsung dicari. Jadi itu X per N. Misalnya yang kita cari proportion of college graduates ya, in Ohio voted for George Bush. Berarti 412 ya kan ya? Per
768. Itu proporsinya ini kurang lebih hasilnya itu 0,5365. Jadi coba coba teman-teman carilah. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, untuk proporsinya sudah dapat dulu. Kita cari parameternya dulu tentunya. Nah, di sini 95% confident dan 95% CI, koma ya. 95% CI yang artinya alfanya itu sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Terus kita cari calculate interval. Berarti intervalnya itu kita pakai yang ini ya. Oke, ini berarti proporsinya sudah dapat. Tinggal kita perlu cari Z alpha per 2-nya, atau ini sama dengan Z 5% per 2 0,025. Ini berapa? Tinggal kita lihat di tabel yang tadi. Untuk distribusi normal 0,025 ya. Itu 0,025. Nah, di sini kurang lebih 1,96. 1,96. 1,96. Oke, langsung aja kita masuk ke rumus seperti P gitu kan. Proporsinya berapa? Itu 0,5365 dikurang 1,96 dikali akar, langsung aja ya, akar proporsinya itu 1,96, eh bukan bukan, bukan. Okay. Bukan, kita proporsinya itu 0,5365 kurang 1 kurang 0,5365 dibagi dengan n nya, n nya berapa? Berarti n itu 768. Terus lebih kecil dari mean, eh bukan mean nya tapi sudah population, population dari hasil jumlahnya nih 0,5365 dikurang tambah 1,96 dikali akar proporsien dikali 1 kurang proporsien per n gitu ya. Oke, kita hitung hitung, kita hitung hasilnya pakai kalkulator on. Oke, sudah on dia itu 0,5365 dikurang 1,96 sorry, seperti ada yang salah, dikurang langsung 1,96 kali akar 0,5365 kali 1 dikurang 0,5365 tutup kurung dibagi 7768. Oke, ini hasilnya berapa? Kurang ya, kurang. Oke, 0,50123. Sorry. Ini 0,50123. Untuk sebelah kanan ya, kita tinggal ganti.
intinya jadi jumlah. Tujuh itu untuk batasnya itu ya, dapatlah ya, dapat hasilnya. Oke, langsung ke bagian B. Kita masuk ke bagian B. Calculate a 95% lower confidence bound. Yang ditanya itu lower gitu ya. Berarti kalau misalnya ada yang gini-gini tuh, ada dua, berarti yang ditanya yang gini aja gitu ya. Oke, CI-nya tetap sama 95%, yang artinya dia alfanya sama dengan 5% ya. Berarti Z alfa itu sama dengan Z 0,05 itu sama dengan yang 0,05 tadi 1,64. Wis. 1,64. Berarti kita tinggal masukin aja. Berarti kalau misalnya dia lower, berarti yang sebelah kiri, berarti kita ikutin rumus yang ini, ikutin rumus yang ini, tapi bukan pakai yang apa per 2, tapi sudah berubah menjadi itu, jadi Z alpha gitu ya. Oke, berarti proportion dikurang Z alpha dikali Z, oh, Z alpha dikali akar proportion dikali 1 kurang proportion per n kurang dari sama dengan population. Nah, ini hasilnya berapa? Kita hitung bareng. 0,5365 dikurang 1,64 dikali akar 3,4. Gini aja lah ya. Oke, friend. Nanti hasilnya ini berapa? Kita hitung sama-sama. Oke, di 0,5365 dikur 1,64 dikali akar 0,5365 kalikan 1 dikurang 0,5365 dibagikan dengan total 768. Hasilnya itu kurang lebih 0,507. Tapi hasilnya itu 0,5 proporsi lebih kecil population. Oke, jadi hasilnya segini. Oke, tak terasa kita udah selesai mengerjakan 3 soal ya teman-teman ya. Nah, untuk melengkapi latihan teman-teman, di sini ada tutorial, tugas tutorial ya. Tugas tutorial ada 3 soal, 1, 2, 3 ya teman-teman. Bisa tinggal baca buku aja, ini tinggal masuk-masukin rumus aja. Mungkin buku butuh sedikit usaha untuk menghitung-hitung tadi, kayak gimana cara mencari standar deviasi, gimana cara mencari mean gitu. Tinggal pakai kalkulator aja, nggak apa-apa. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga teman-teman mendapatkan hasil dari kelas tutorial ini. Kita sama-sama belajar. Semoga ini memiliki manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam.